Terlihat sejumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja ini berupaya mengejar pimpinannya yang hendak keluar kantor Bupati Berau. Upaya ini dilakukan saat terjadi keributan di tengah persiapan pelaksanaan apel Satpol PP di halaman kantor Bupati Berau. Sementara di luar kantor Bupati nyaris terjadi adu fisik. Beruntung ketegangan tidak meluas dan sejumlah personil Satpol PP lainnya berhasil meredakan situasi. Keributan ini bermula saat akan digelar apel siaga memperingati hari ulang tahun Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-59 se-Kalimantan Timur. Saat itu, Kepala Satpol PP meminta dua orang peserta apel yang berasal dari instansi lain agar keluar dari barisan dengan alasan jumlahnya kurang. Permintaan inilah yang menyulut emosi dua orang peserta apel. Meski diwarnai keributan, namun apel hari jadi Satpol PP dan Satlinmas ini tetap dilaksanakan hingga selesai. Siap, Pak. Aman semua, Pak, ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Itu kan masalah ilahiyah saja. Iya, Pak. Tak perlu kita apakan. Terus saja, saya kalau diserang orang, saya tidak akan nyerang, tapi kalau diserang ya kita lihat kan. Siap. Nah, ya. Ya itu tadi saya katakan tadi itu. Berarti kesalahpaham aja, Pak, ya. Nah, mungkin. Memang kalau memang kurang kan daripada kan dua orang. Iya, Pak. Di luar saja. Tahu silakan kembali aja ke tempat. Jangan masuk sini. Jadi didengar dia itu saya bilangnya bangsat. Nah. Itu kan berarti kan rusak. Rusak ya, Pak. Coba, Pak, ya tanya aja yang bersangkutan. Itu kalau ngomong dengar atau enggak? Iya. Ya. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.